Halo semuanya, gue Last Defender dan kita kembali lagi ke Stardew Valley episode ke-6. Apakah ini? Ya, ini episode ke-5. Episode sebelumnya, yaitu episode ke yang seharusnya episode kelima agak gimana gitu ya, jadi mungkin kita agak ada yang terskip gitu videonya, tapi ya nggak apa-apa sih kayaknya nggak apa-apa. Atau malah apa-apa. Oke, kita ambil ya. Last Defender. Teng 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 teng. Ya, kalau gak salah sih ini episode 5 dari Stardew Valley. Di episode sebelumnya seharusnya yang lu gua n, tapi karena ada yang terskip ya jadi gak boleh buat ya. Sepertinya tanaman kita tumbuh, gua lupa gua nanam apa. Gak apa-apa. Ups, isi sebelum tuang. Kita melakukan pekerjaan biasa kita, hal yang paling menyenangkan sedunia. Kalau benar, kemungkinan video, kalau nggak salah, video ini akan diupload tanggal 20. Kayaknya. Dan ya, harusnya ini video tanggal 20. Ya, kalau nggak salah sih 20. Kita lihat aja nanti. Tapi kayaknya habis aja. Bagi maksudku halo, sekarang ini tanggal 20 April 2015, 2016. Beneran, video ini nggak direkam 1 tahun yang lalu. Maksudku video ini bukan untuk 1 tahun yang akan datang. Beneran. Video ini diupload, video ini dibuat tanggal 20 April. Untuk tanggal 20 April. Jangan lihat ke bawah. Di deskripsinya kalau ada tanggal jangan dilihat, abaikan. Abaikan saja, abaikan. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Oh ya, kita mungkin kita kembali menggali. Gali lubang. Oh, ini ada 2 cacing. Apa boleh buat deh, ambil dulu. Kan dapat buku. Kamu menemukan buku yang hilang. Prehistoric vertebra kayak tulang, bisa didonasikan ke Gunter. Oh ya, karena energi kita cuma segini dah, baru sadar. Gak usah menggali, kita memancing mania, mantap. Bikin furnace sampai 40, bikin kandang. Tinggal 3 orang lagi yang harus kita temui, tapi siapa? Nggak tahu. Tunggu dulu. Oh ya, kalau nggak salah, yang episode yang rusak itu kita bertemu dengan si penyihir Rasmodius. Si penyihir ya, kita bla 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 bla, yang tempat
di community center atau tempat yang di atas arah sekitar sini, arah sana ada kayak tempat tempat gitu ruangan. Nanti nanti setelah memancing, halo Vincent, ibuku tidak membiarkanku makan gummy bear lagi, gummy apa apa ya. Oke, Gunter, enter. Ya, setelah. Oke. Itu pas tadi dia bilang dia butuh dia butuh apa tuh barang-barang untuk didonasikan ke museum. Jadi ya, diberikan arkeologi 250. Yay. Suara apa tuh? Berhenti. Oke, kita kembali lagi memancing. Mancing mania, mantap. Oh, halo Lily, tumben pergi. Pemancing sejati menghormati airnya, jangan lupakan itu. Ya, tahu ya. Dua, ada cacing tapi nggak bawa cangkul. Nggak apa-apa. Ada yang di sini? Enggak. Oke. Kita memancing ya. Hari Selasa tanggal 9. Wah, oh ya, besok adalah hari Kartini. Jadi mungkin episodenya agak sedikit spesial. Mungkin. Siapa tahu? Tuhan yang tahu. Gak tahu lagunya. Gak yakin itu lagu atau bukan. Oke, op. Ah, rumput laut. Oh, aku lupa mengecek ramalan. Ramalan roh. Semoga no, ayo steady, mancing mania, mantap. Ambil ini ya, langsung balik lagi. No, ikan sardin 1 inci, ya dengan koper tembaga. Lumayan, gue bisa bikin blacksmith, furnace sekarang. Mancing mania, mantap. Ikan. Apa ini ikan sarden 1 inci? Oh. 1 inci lagi. Ini sarden 1 inci. Coba di sini. Yang gua bayangkan tuh coba dapat. Sepertinya sarden 1 inci lagi. Yang gua harapkan sih dapat ikan hiu. Oh, ikan teri 3 inci. 3 inci lagi kan? Ya, 3 inci. 3 inci. Ayo dibeli, 3 inci, 3 inci. Oh, bisa masuk. Gak ada orangnya. Kita curi semuanya. Miniatur kapal. Tackle box. Kotak yang isinya kayak peralatan mancing-mancing. Perlengkapan mancing kayak kail, pemberat, pelampung untuk pancingannya, bukan untuk yang dipakai di badan. Oke, sepertinya ikan teri lagi atau ikan sarden 1 inci. Biarpun 1 inci, tapi sardennya 1 bintang. Bayangkan kalau 1 inci dapat bintang ya, 1 inci dapat bintang silver. Wait, what? Kalau tadi kan satu ini.
Gak jadi mau ngomong apa? Ah, rumput laut. Kalau kaset, apa namanya kalau kaset? Ah, kaset rusak. Dari Jojanet 2.0 trial CD. Pasti ada biliaran benda ini yang dibuat. Salah dengar. Dasar. Kalau yang isinya tadi kayak if you know what I mean. Itu boleh tuh, tapi ini ya. Sarden 1 inci sesusah tadi. Wow. Aku hanya bisa bertepuk. Aku hanya bisa bertepuk tangan. Tiba-tiba lepas lagi rumput laut. Salah dengar. Gak ada ikan di tepi pantai. Ada. Kalau ini ikan sarden, paling atas. Ikan sarden aku atau anchovy, kayaknya ikan tadi. Kayaknya, tapi nggak tetap. Herring, ya, tebakanku benar. Rusty spur. Ekor. Rusty spur gila. Aku makan dulu. Nyok nyok tok tok tok. Makan lagi. Tok tok tok. Makan lagi. Op 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 op. Makan lagi. Op 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 op. Oke, mungkin kalau di kayak tadi bisa dapat ikan lebih beda lagi. Semoga jangan herring, jangan sardin, jangan anchovy, jangan sardin. Semoga ikannya berbeda. Berbedalah ikan. Sardin 6 inci. Wow, keren. Tapi masih bintang silver. Tapi nggak apa-apa. Ini semoga yang ikan teri atau anchovy, panggil saja anchovy. Satu aja. Zero death. Mari kita tenangkan diri dengan mendengar suara lautan. Dapat rumput laut. Mari kita mendengar suara lautan yang dapat menyejukkan hati kita. Patah ya. Bagus, ayo, tolong. Berhasil. Mari kita dengarkan suaranya. Rupanya dapat batu pantai.
Terlalu tai. Apa itu tai? Tai adalah hasil sisa. Tai adalah hal yang dikeluarkan saat kita melakukan defekasi. Defekasi adalah pengeluaran sisa metabolisme yang telah yang tidak bisa digunakan lagi. Sisa pencernaan yang tidak bisa digunakan apabelah. Mari kita pulang. Sepertinya museum sudah tutup, jadi kita nggak bisa substitusi sama skeletal tailnya, nggak bisa didonasikan ke Willy. Jadi kita langsung pulang saja. Sebelum pulang, bagaimana kalau kita berbicara dulu dengan orang-orang? Halo, Clint. Kalau kamu ingin aku menaikkan peralatanmu, kamu harus memberikanku biji yang tepat dengan bayaran tentunya. Halo, Willy. Dia butuh kehangatan. Oke, gua dengar di sini ada arcade. Journey of the Prairie King. Press. Game-nya WASD bergerak atas bawah kiri kanan tembak spasi barang. Oke. Dah. Oh, satu. Apa itu satu? Ya, sepertinya bukan apa-apa. Lupa. Kenapa musuhnya banyak sekali? Gua masih noob. Gua masih level 1. Gua bahkan enggak sampai level 1. Level 0. Oh, ini ada kayak apa gitu ya? Gak tahu dah. Tadi kenapa dapat? Oh, darah. Hey. Itu membunuh semuanya ya, gak tahu. Gak perlu diketahui lagi, sudah tahu. Apa nih? Kalau jadi kayak membingungkan. Ini bintang kemungkinan sangat diperlukan, jadi pakai nanti. Kita pakai. Apa ini? Ini apa? Lewat. Masih ada. Ini adalah kesempatan terakhir. Mereka semua. Aku akan membunuh semua zombie. Para zombie telah menghancurkan dinding. Dinding. Oh, shotgun. Bunuh semuanya, ambil shotgun. Ya, mati, aku akan membunuh semua zombie. Hanya bisa di sini. Kalau nggak mau gimana? Tak. Aku nggak mau. Ini ada kayak kayu. Oke. Cak. Gak bisa dipukul kalau begitu. Fantastis. Mungkin game ini memerlukan strategi. Oh, jadi kayak landmine. Wah, ini ada kayak peluru rainbow. Nyawa minimal negatif 1. Quit. Let's quit. Oke, saatnya kita pulang.
saatnya jalan-jalan di malam hari. Tidak ada hantu. Semoga ada hantu. Coba kalau ada hantu, tiba-tiba boom. Ada hantu. Lalu kayak ada jump scare gitu. Jual semuanya. Ambil. Ambil. Ya, furnace. Nana, jurnal ya, bet. Bikin batangan tembaga. Oke. Tembaga, boom, butuh 5. 5 biji untuk satu batang murni. Selagi kita menunggu, mari kita kayaknya sudah selesai. Neneng. Batangan tembaga yang murni. Oke, jurnal. Enggak dapat apa-apa. What? Oke. Kita simpan saja. Lihat TV. Besok akan cerah. Ups, salah tekan. Pantasan para orang-orang yang sedikit gak suka gitu. Oke, ini saja untuk episode hari ini. Kita tadi mancing, bermain game arcade Journey of the Prairie King. Ya, itu saja. Jadi semuanya, kita akan tidur. Reng, level 2 memancing. Lima sardin 250. Berarti satu sardin 50. Kan? Ya. Satu sardin 50. Yang bintang 1. Lumayan. Seaweed rupanya harganya 20. Coba yang banyak-banyak tadi yang gak kita jual. Bisa untung. Kita dapat 444 go. Oke, semuanya. Selamat tinggal. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Di tanggal 21 April, yaitu bertepatan dengan hari Kartini. Goodbye.